Adakah rumah anda diinsuranskan pada jumlah yang secukupnya supaya ia mendapat perlindungan yang mencukupi? Jika sesuatu yang tidak diduga berlaku pada rumah anda, contohnya semasa kebakaran, dilanda banjir atau ribut petir, anda pasti mahukan ia diinsuranskan pada amount yang secukupnya untuk melindungi kos pembinaan semula rumah anda. Jika jumlah yang diinsuranskan kurang daripada kos pembinaan semula rumah anda, anda perlu membayar perbezaan tersebut kerana rumah anda diinsuranskan pada jumlah terkurang, bermaksud ia tidak dilindungi sepenuhnya. Contohnya, kos untuk membina semula rumah pada 2013 ialah RM300,000. 5 tahun kemudian, amount ini akan berbeza kerana kos bahan binaan dan kos buruh telah meningkat berikutan inflasi. Dan menjelang 2018, kos ini mungkin mencecah RM519,000. Jika anda tidak menginsuranskan rumah anda dengan secukupnya, anda perlu membayar perbezaan tersebut jika sesuatu kejadian berlaku pada rumah anda. Dan untuk kes ini, sejumlah RM219,000. Jadi bagaimana anda memastikan rumah anda sentiasa diinsuranskan pada amount yang secukupnya setiap tahun? Memperkenalkan Insurance Home Safeguard MSIG dan kalkulator kos bangunan oleh Persatuan Insurans Am Malaysia. Dengan menggunakan kalkulator ini, anda dapat memperolehi anggaran yang tepat bagi kos pembinaan semula rumah anda. MSIG akan menggunapakai amount tersebut sebagai jumlah yang diinsuranskan berdasarkan nilai yang dipersetujui. Ini boleh membantu anda mengelakkan kesukaran mendapatkan khidmat penilai berdaftar yang mungkin mahal. Anda hanya perlu memasukkan maklumat tentang rumah anda dengan menggunakan kalkulator ini dan secara automatik ia akan mengira kos pembinaan, kos meroboh dan penyingkiran hasil buangan dan juga kos khidmat profesional untuk membantu dalam pembinaan semula rumah anda. Anda disyorkan untuk menggunapakai jumlah kos pembinaan semula sebagai jumlah yang diinsuranskan bagi memastikan rumah anda mendapat perlindungan yang mencukupi. Kini setelah anda mendapatkan amount yang mencukupi dengan menggunakan kalkulator kos bangunan, anda boleh menikmati potongan premium sebanyak 30%. Jika anda membeli perabot tambahan dalam tempoh insurans, barangan yang tidak diinsuranskan ini akan dilindungi secara automatik sehingga 10% daripada jumlah yang diinsuranskan ke atas isi kandungan rumah asal. Sekejap, ada banyak lagi! Home Safeguard MSIG juga melindungi kos pembaikan dan penggantian tangki, peralatan dan pipe air yang rosak untuk meminimumkan perbelanjaan yang tidak dijangka. Perlindungan lanjutan kami juga termasuk kerosakan langsung seperti pemecahan dinding. Kami juga menawarkan perlindungan komprehensif terhadap situasi bahaya seperti kebakaran, letupan, kerosakan banjir penuh, kerosakan impak dan pecahan atau limpahan pipe dan tangki air. Dengan perlindungan sempurna pada premium yang berpatutan, anda kini boleh menikmati hidup yang tenang. Pemegang polisi Home Safeguard MSIG juga boleh membuat turun aplikasi MSIG Home Assist untuk memudahkan proses pemfailan tuntutan dan juga mendapatkan bantuan untuk kecemasan yang berlaku di rumah anda. Gunakan kalkulator kos bangunan hari ini untuk menginsuranskan rumah anda dengan secukupnya dan anda akan mendapat ganjaran potongan premium sebanyak 30%. Untuk maklumat lanjut, hubungi penasihat insurans MSIG kami atau layari msig.com.my.